hari ini cerah banget ya Bang ya. Buset, panas. Panas, tapi sesilau jidat saya ya Bang ya. Tapi kita masih tetap semangat ya Bang ya. Iya. Salam otomotif, Jero Salto. Oke, panasnya minta ampun. Kembali lagi di channel kita Derosa Auto. Hari ini saya juga ditemani sama channel Duo Otomotif dengan saya Jarwo dari Duo Otomotif. Hari ini kita mau review showroomnya Bang siapa nih Bang? Saya Wawan. Wawan, kenalan dulu deh. Bang. Hari ini cerah banget ya Bang ya. Buset, panas. Panas, tapi sesilau jidat saya ya Bang ya. Tapi kita masih tetap semangat ya Bang ya. Kita mau review showroomnya Bang. Ini nih, Bang Wawan di BD Cahaya Motor. Alamatnya di mana nih Bang? Jalan Tungku Umar, Ruko Gria Sinta nomor 3. Jalan Tungku Umar, Ruko Gria Sinta nomor 3. Nomor 3, Ruko Gria Sinta ya Bang ya? Ini Karawaci juga ya Bang Karawaci ya? Maksudnya, Karawaci maksudnya, Kota Tangerang. Untuk teman-teman yang mau di review showroomnya, boleh menghubungi channel kami. Kita bakal bikin showroom Anda semua semakin terkenal, semakin laris jualannya, dan kita cari harga terbaik untuk teman-teman. Nah, ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Terima kasih yang sudah mampir di channel Derosa Auto. Untuk teman-teman, silahkan di like, share. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Hari ini kita ikutin saya terus di BD Cahaya Motor. Stoknya banyak banget teman-teman hari ini nih kayaknya ya Bang ya. Kira-kira ada berapa unit di sini Bang? Kurang lebih 40 unit. 40 unit teman-teman. Nah, teman-teman bisa puas tuh milih-milihnya. Jangan lupa nanti kalau ada yang berminat bisa hubungi langsung Bang Wawan di nomor Bang 0813 1060 7510. Oh, nomornya juga ada di ini ya Bang ya. Nanti iya, kita tampilin juga di kolom deskripsi. Nah, ya, boleh. Nah, Bang Wawan, langsung aja di saya lihat ini nih. Di mobil stoknya pertama ya, Bang, ya? Ada Mitsubishi Pajero tipe apa ini Bang? Ini Pajero Sport tipe Dakar. Sport tipe Dakar ya? Iya. Untuk tahunnya ada tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021. Hmm. Oke, masih tergolong muda ya. Iya. Untuk KM-nya di berapa? KM-nya 5.000. Baru 5.000. 5.000 service record. Oke. Misi-misi. Jadi teman-teman yang lagi cari mobil premium, di sini ada unit Mitsubishi Pajero tipe Dakar.
tahun 2021 untuk kilometernya masih tergolong rendah teman-teman, baru sekitar 5.000 km. Oke, untuk pajaknya hidup ya bang ya? Hidup pajak. Plat A mana ini? Plat A ini Pasar Kemis. Pasar Kemis, oke ya. Untuk platnya ganjil Pasar Kemis teman-teman. Untuk pajaknya hidup, untuk harganya bang? Untuk harganya ini 555. 555, bisa ya. Nego ya? Bisa. Oke teman-teman yang lagi nyari Pajero tipe Dakar langsung aja merapat di BD Cahaya Motor. Yang mau kredit bang, DP berapa? Kalau kredit ini DP cepet sih. Cepet? Iya. Oke, jadi untuk asuran menyesuaikan ya? Iya, asuran nanti menyesuaikan kurang lebih. Yang penting konsultasi langsung di bagian marketing dari BD Cahaya Motor. Satu lagi nih bang, ini kayaknya mobil sejuta umat nih. Iya, Avanza S. Avanza tipe? Tipe S. Tipe S. Tahun manual 2010. Manual, transmisinya manual tahun 2010. Okay. Pajaknya bulan apa nih bang? Pajak bulan 2 panjang. Ya? Pajaknya Februari panjang ya bang ya. Alamat STNK-nya mana nih? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Harga cashnya berapa bang? Harga cashnya 95. 95? Iya. Tapi masih bisa nego. Masih. Masih bisa digoyang dikit ya bang ya. Kalau paket kreditnya? Paket kredit dia bisa DP 20 bisa. DP 20 bisa. Angsurannya? Angsuran kurang lebih di 28-27. 28-27. Ini sudah kilometer berapa? 90. Kilometer 90. Iya. Masih ini juga ya, tolong masih rendah ya bang ya. Iya. Tapi semua keseluruhan mobil siap pakai ya bang ya? Siap pakai, dijamin. Iya, dijamin. Ada garansi mesin nggak? Misalnya 1 bulan atau? Garansi mesin dari kita 1.000 km atau 1 bulan, yang mana aja lebih dulu. Oh, transmisi garansi ya. Mesin semua gitu ya bang ya? Oke, keseluruhan udah siap pakai ya bang siap ya? Siap pakai ini, mobil semua di sini udah siap pakai. Siap pakai. Next lagi bang Yero. Oke, teman-teman, selain Toyota Avanza, di sini ada Veloz. Veloz ya bang ya? Kakaknya ini? Avanza Veloz. Avanza Veloz. CC 15. 15, tahun ya. Berapa ini bang? 2017. 2017, warna putih. Oke, untuk plat ganjil, plat B mana? Plat B Cipondoh, Tangerang. Cipondoh, Tangerang ya. Oke, untuk kilometernya di? Kilometernya di angka 60. 60.000, oke, service record ya? Service record. Nah, jadi teman-teman, di sini ada Toyota Avanza Veloz tahun 2017. Untuk kilometernya tergolong masih rendah, teman-teman. Oke, 60.000 ya? Iya, 60.000, masih worth it lah. Kelas tahun segitu. Oke, untuk harganya? Ini untuk harganya 170. 170? Iya. Nego-nego ya? Nego masih. Nah, teman-teman yang mau nego-nego dengan Bang Wawan, bisa langsung hubungi langsung Bang Wawan atau bisa langsung datang ke BD Cahaya Motor. Oke, untuk yang mau kredit, Bang? Untuk yang mau kredit, ini DP 30 bisa. 30 bisa? Iya. Jadi, yang mau tenor 4 tahun, 5 tahun bisa ya? Bisa, 4 tahun, 5 tahun ini bisa. Oke, jadi yang teman-teman yang mau tenor 5 tahun atau 4 tahun bisa menyesuaikan. Teman-teman langsung aja datang ke BD Cahaya Motor. Oke, untuk keseluruhan masih sangat istimewa, teman-teman. Ini pajak juga panjang ya, Bang? Panjang, hidup bulan 2. Bulan 2. Alamat STNK-nya mana, Bang? Tangerang, Pondok. Pondok. Oh, oke, Bang. Kalau teman-teman yang mau kredit, data-data dibantu ya? Data-data dibantu, Pak. Yang penting asal lolos BI checking. Nah, yang penting ya. Di checking aman. BI checking aman, nanti si selebihnya kita bantu. Nah, jadi teman-teman yang penting di checking aman, akan dibantu sampai PO. Sampai PO. Iya. Nah, ada Expander nggak ini? Expander Cross Premium. Cross, wah, mobil gagal. 2022. Ya, tahun 2022. Iya. Set panas banget nih. Pajaknya bulan apa nih, bulan Bang? Bulan 1, panjang. Panjang ya. Alamat iya. STNK-nya? Tangerang Kota, Bunganas. Tangerang Kota. Iya. Tipenya apa sih nih, Bang? Expander Cross Premium. Premium. Apa, manual, matic? Matic. Matic ya. Harga cashnya berapa ini, Bang? Harga cashnya 27. 27 masih bisa nego. Masih. Paket kreditnya di DP? Paket kreditnya di DP 30 bisa ini. DP 30 juta bisa. Bisa. Angsurannya? Angsuran kurang lebih 7,5 4 tahun. 7,5 4 iya. Tahun. Tenor 4 tahun ya, Bang ya. Semua keseluruhan masih siap pakai. Masih mulus banget. Masih mulus ya, Bang, KM 7.000. KM-nya 7.000. Servis record juga, Bang? Servis record Mitsubishi. Masih garansi kok. Masih garansi. Di Mitsubishi-nya juga masih garansi. Dalamannya semuanya masih orisinal apa enggak? Masih full orisinal ini. Masih full iya. Orisinal. Bannya juga masih bagus banget ya. Next lagi Om. Nah, selain Mitsubishi Expander di sini ada LCGC-nya, ada LCGC dari Honda. Honda ini apa ada nih? Honda Brio E. Brio E ya. CBU. CBU tahun 2018. 2012. Oh, 2012 ya. Iya. Yeah. Oke, jadi teman-teman yang lagi cari mobil LCGC dari Honda, di sini ada Honda Brio E CBU tahun 2012. Manual matic ini ya? Matic. Matic. Oke, untuk plat ganjil B mana ini, Bang? Ini B ini.
Oris, Pondok. Ya? Okay. Kota Tangerang. Masih lokal sinilah ya. Iya. Okay, KM-nya berapa ini KM-nya? KM-nya 120. 120. Hmm. 120 masih worth it lah di tahun ya, 2012 ya. 10 tahun ke sini ya. Ya. Oke. Okay. Untuk harganya, Bang? Harganya 110. 110. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Pokoknya nego sampai jadi di sini. Nego ya, sampai ya. Jadi. Datang aja langsung ya. Dulu ya ngopi-ngopi ya, Bang ya. Kira-kira nih untuk size label Derosa Auto, boleh nggak saya nawar dulu, Bang? Boleh. Boleh. Di harga CP5 boleh atau 100 nih boleh? Paling CP5 kita kan. Oh, CP5 iya. Dikasih. Nah, teman-teman, itu udah saya buka nih penawaran. Jadi tinggal langsung teman-teman calling Bang Wawannya ya, Bang ya. Nego langsung, datang ke sini juga boleh ya langsung. Kalau paket kreditnya nih? Ya, DP20 kita. DP20, angsuran di? 2,5 kurang lebih. 2,5. Selama? 4 tahun. 4 tahun. Mobil keseluruhan udah masih oke banget ya. Masih. Ya, masih roh ya. Bagus lah, worth it di tahun 2012 ini masih tergolong istimewa, teman-teman. Next lagi, Mas Gio. Oke. Nah, sekarang aja. Di selanjutnya ini ada Toyota Yaris, teman-teman. Ini tahun berapa, Bang? Ini Yaris G 2017. Nah, teman-teman, di sini ada Toyota Yaris tipe G tahun 2012. 2017. Ya. Oke. Okay. Untuk tepatnya B mana ini, Bang? Ini B Tangerang Selatan, Pamulang. B Tangsel 4 genap, teman-teman. Untuk ya. Pajaknya juga hidup ya. Pajaknya pepet. Ini kan bulan 9 saya lagi panjangin. Udah okay. Diproses ini. Terima panjang. Terima panjang. Iya, ganti kaleng. Ini lagi ganti kaleng. Proses kan Banten lagi ada pemutihan. Pemutihan. Nah, saya panjangin sekalian. Pokoknya udah siap. Cuma pakai tinggal juga pakai. Ya. Nah, jadi teman-teman yang lagi cari Toyota Yaris tipe G tahun 2017, di sini unitnya ready, teman-teman. Jadi teman-teman yang ngambil unit ini dijamin 4 panjang pajak hidup ya, Bang ya. Iya. Untuk harganya, Bang? Harganya 170. 170 nego ya? Yes, nego. Nah, paket kreditnya, Bang? Paket kreditnya dia ada di DP20 angsuran 446. 446 selama 4 tahun. 4 tahun. Ini velgnya upgradean apa, Bang? Velg upgrade, originalnya bukan kayak gini dia, Bang. Oh. OM. Model anak muda pokoknya. Model ya, anak muda, knalpot juga racing. Oh, udah racing ya. Iya. Velgnya udah upgradean ya, Bang. Velg racing, knalpot racing. Untuk kilometernya di berapa, Bang? Ini kilometernya di 69. 69 service record ya. Service record. Oke. Next lagi itu yang merah, Bang. Nah, teman-teman, di sini juga ada mobil keluarga lagi. Ada Toyota, Toyota. Calya ya. Calya, betul. Calya tahun berapa nih? 2016. 2016. Ya. Tipenya? G. Manual matic tuh. Matic. Matic. Pajaknya bulan 11. 11. Hidup. Hidup ya. Alamat STNK-nya? Depok. Depok. Harga cash-nya, Bang? Harga cash-nya 110. 110 nego. 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 Nego banyak, nego dikit nih. Nego. Nego datang aja langsung. Nego datang aja sini. Sampai jadi. Nah, sampai jadi. Ya. Pokoknya tapi 24 jam ya, Bang, yang 24 nanya, jam. 24 jam selama masih belum tidur ya, Bang ya. Iya. Harga paket kreditnya, Bang? Harga paket kreditnya dia di DP20 bisa. DP20 ya. Angsuran 26. 2,6 ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Mobil juga udah siap pakai warna merah meriah. Ngejreng. Secara hati saya hari ini, Bang. Jangan kaku-kaku ya, walaupun panas, panas nih cuacanya ini. Tapi untuk teman-teman semua, kita masih tetap semangat loh nginfo-nginfoin untuk teman-teman semua. Ini warna merahnya masih mulus juga ya, Bang ya? Iya. Baru dapat ini. Next lagi, Bang, itu ada mobil. Wow, keren itu. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero lagi, teman-teman. Ini tahun berapa, Bang? Ini 2019 seri Dakar. Seri Dakar juga ya, yang ya. 4x2 ya? Iya, 4x2. Oke, okay, ini tahun 2019, platnya plat ganjil mana ini? Jakarta Utara. Jakarta Utara, untuk kilometernya di berapa? Ini kilometer 20. 20 ribu ya? 20 ribu. Kilometernya masih 20 ribu? 20 ribu. 20 ribu tahun berapa ini? 2019. 2019, oh masih baru ya, belum juga. Jadi teman-teman di sini terbilang kilometernya masih low ya? Di angka 20.000. Platnya pajaknya panjang. Hidup bulan 12. Oh, bulan 12. Alamat STNK-nya? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Cash-nya ya, Mas Jarwo, ya. Berapa itu cash-nya ini, Mas? Harga cash-nya berapa ini? Harga cash-nya 495. 495. Nah, kalau khusus untuk penonton Derosa dan Duo Otomotif nih, 290 gimana?
Jauh 290. 290. Ini enggak fokus ini Mas Rango nih. Saking panasnya pemirsa. Mohon maaf. Ya. Nah, teman-teman, khusus untuk untung ada angin di sriwenya. Nah, Bang, khusus untuk channelnya Derosa dan Duo Otomotif nih. Udah nggak bakal gagal ini mah dijamin. Nah, tapi boleh dong bawa montir sendiri ke sini. Bawa montir boleh. Boleh, mau dibawa ke bengkel resminya juga boleh. Boleh. Iya. Test drive dulu lah ya. Garansi bekas nabrak, bekas banjir, uangnya kembali. Oh, uangnya kembali 100% lah. 100%. 100%. Dan tentu saja sudah diinspek di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun sudah diinspeksi tidak menuntut kemungkinan teman-teman boleh membawa Motif. Mau bawa ke bengkel resmi juga kita ikutin. Cek biar sama-sama ya, enak. Biar sama-sama enak. Enggak ada yang ditutup-tutupin di sini. Kepuasan konsumen itu nomor satu. Ya, nomor satu. Untuk paket kreditnya, Bang? Untuk paket kreditnya ini DP 80 angsuran masih 12 jutaan 5 tahun. Ya. 5 tahun ya. 12 juta tergantung. Dia tenor 5 tahun ya, Bang ya. Terjangkau lah. Iya. Oke, selain Mitsubishi Pajero Dakar, di sini ada MPV yang sangat istimewa lagi, teman-teman. Satu lagi, Bang. Ada Innova Reborn. Innova Reborn. Tahun 2017 ya, Bang ya? 17, betul. Warna silver. Bensin. Yang tipe apa ini? G. Tipe G ya. Nah, lo mau kemana lo, Mas? Tipe G. Oke, tahun 2017. Plat ganjil mana ini? Plat ganjil ini Tangerang Selatan. Tangsel. Oke, teman-teman yang lagi cari mobil yang sangat lega. Ini mobil keluarga ya, Bang mobil ya. Keluarga, mobil keluarga yang sangat rekomendasi banget. Karena untuk fiturnya juga sudah sangat unggul ya untuk yang Innova Reborn ini. 2017. Transmisinya? Ini Matic. Matic. Alamat SNK-nya mana nih, Bang? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan BSD. Tadi. Pajaknya bulan 10 September ya. Bulan 10. Oktober. Oktober. Iya. Bentar lagi kaleng ya, Bang? Bentar lagi ganti kaleng, betul. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir, di sini nanti bisa terima panjang juga ya. Terima panjang bisa. Yang penting konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, betul. Nah, kalau dalam keadaan begini kita jual 265. Oh, terima 265. Balik nama juga bisa langsung diurusin ya, Bang ya? Bisa kita urusin, kita bantu. Ya. 265 ya? Iya. Masih siap pakai, udah siap pakai ya? Siap pakai. Mobilnya udah siap pakai, bagus. Pokoknya dijamin lah teman-teman ini. Unitnya semua udah dicek juga semua ya, Bang ya? Oke. Okay. Boleh cek bengkel resminya, Toyotanya boleh. Oke. Okay. Kilometer berapa ini, Bang? Ini kilometer 60. 60. Oke, tergolong masih rendah ya. Harga cashnya tadi? Harga cashnya kalau keadaan kayak gini 265. 265. Hmm. Kalau keadaan kayak gini, ya, belum di. Ya, betul. Tinggal hitung-hitungan aja, Bang ya. Hitungan pajak aja. Kalau yang serius niat telepon aja langsung datang ya. Datang ke sini langsung kalau serius. Paket kreditnya di DP berapa? Ini DP 40. DP 40, iya. Angsuran? Angsuran kurang lebih 6 jutaan. 6 juta kurang lebih, iya. Ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Next lagi Mas Yarwo itu. Oke, teman-teman, di sini ada unit Innova lagi, teman-teman. Innova Barong tahun berapa ini, Bang? 2013 V. Manual. V tahun diesel. 2013. Solar. Oh, solar. Ini bahan bakarnya solar. Solar V. Lebih irit ya, teman-teman, yang lagi cari mobil solar, di sini ada unit yang sangat istimewa. Hmm. Sudah keseluruhan sudah sangat oke, teman-teman. Hmm. Untuk catnya juga saya lihat banyak orinya ya, Bang ya. Iya. Walaupun tahun 2013 ini unit rawatan. Rawatan alamat ini. STNK-nya? Alamat STNK-nya Tangerang. Tangerang apa tuh? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Pajaknya? Pajak hidup. Pajak bulan 12 hidup. Hidup. Tangan pertama dari baru. Tangan dari baru. Pertama dari baru. Oke, untuk harganya, Bang? Cash-nya. Untuk harganya ini 235. 235. Nah, yang lagi cari Innova di sini ada Innova tipe V, manual, diesel. Manual, diesel. Manual yang diesel ya ini ya. Kalau paket kreditnya, Bang? Paket kredit ini di DP 40. DP 40. Ya, angsuran 58. Angsuran 5,8, iya. Selama 4 tahun. Tahun. Ya. Oke. Jadi teman-teman banyak pilihan untuk teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, mulai dari Innova, Calya atau low entry sampai premiumnya ada, teman-teman. Ada di sini semua. Kita ikutin terus, jangan di skip-skip. Nah. Banyak banget ini. Sampai 40 unit ya, Bang ya, kalau. Kurang lebih ya. Kurang lebih 40 unit. Capek-capek deh, Mas Yarwo. Nah, next, Bang. Kita di depan sana ada lagi. Selain mobil keluarga, di sini juga ada SUV dari Honda. Ada ya? Honda HR-V, teman-teman. HR-V tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 2018 tipe E. Tipe tahun E. 2018 tipe E. Iya. Transmisinya Matic. Matic. Oh. Dia pajak bulan 8. Pajak. Bulan 8 pajak. Ini alamat SNK-nya, Bang? Ini alamat ini, Serang. Serang. Iya. KM-nya berapa? KM 60.
HM-nya 60 ribuan, masih ini ya. Masih worth it lah, worth it. Di angka 60 ribuan. Nah, buka harga berapa bang? Ini di 265. 265, tapi masih bisa nego. Masih bisa digoyang sedikit. Masih, panjang-panjang. Pajaknya panjang. Nah, kalau pakai kreditnya? Kalau pakai kredit dia ya, ada di DP 40 ya. DP 40. Iya. Angsurannya? 62, 4 tahun. 62, 4 tahun. Oke, jadi teman-teman yang mau tender 4 tahun bisa? Bisa 5 tahun. Bisa, lebih murah lagi nanti ya. Iya, tinggal disesuaikan. Sesuaikan aja. Kalau teman-teman suka di sini mau DP berapa? Ya. 6 tahun juga bisa. 6 tahun bisa ya? Bisa. Karena mobil masih muda ya? Iya. Tapi untuk leasing kita bebas apa punya rekanan sendiri? Kita banyak sih kerjasama kita yang OYO, ada BCA, ada MPN, CMB, banyak. Tinggal konsumennya ada RO di mana tinggal dicemplungin ke situ. Nah, jadi iya. Sangat fleksibel lah ya. Fleksibel, betul. Enaknya konsumen aja. Jadi selain leasing konvensional ada syariahnya ada? Syariah ada BFI. BFI ya. BFI syariah. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih rekomendasi leasing yang teman-teman inginkan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan di BD Cahaya Motor akan direkomendasikan ke leasing yang terbaik ya, Pak ya. Iya. Yang hitung-hitungannya paling nggak paling rendah, kita cariin. Pokoknya enak makan, enak tidur, tapi mikirin angsuran sih, Bang. Iya, iya, iya. Mobil kebeli, jadi angsuran ringan. Ringan, betul. Pokoknya dicarikan yang terbaik untuk konsumen ya, Bang, ya. Betul. Kepuasan konsumen di sini nomor satu. Dari unit, semua, sampai angsuran diusahakan ya, Bang. Sampai data pun dibantu ya, Bang, ya. Betul. Apalagi free checking aman, teman-teman. Ya. Intinya itu sih, free checking dulu. Yang penting aman. Free checking aman. Kita lolos kita bantu. Iya. Oke, selain SUV HRV, di sini ada Mitsubishi lagi. Nah, teman-teman, di sini ada Pajero. Mitsubishi Pajero lagi. Ini tahun berapa, Bang? Tahun 2016 tipe Dakar Limited. Dakar Limited ya. Iya. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Bulan 12. Plat genda mana ini? Bekasi. Bekasi. Oke. Okay. Alamat SNK-nya Bekasi ini. Bekasi. Ada soal perorangan juga? Perorangan. Ada di berapa? KM-nya di 60.000. 60.000 tahun berapa itu? 2016. 2016. Itunya udah yang limited. Dakar limited. Dakar limited. Iya. Di seri tertinggi di tahunnya ini. Iya. Oh, seri tertinggi untuk di tahunnya. Tapi iya. Semua masih orisinil, Mak. Masih, Bu. Nih dia kalau Dakar limited dia ada spoiler ya. Untuk fognya juga udah mewah. Jadi mobil untuk siapa tuh warnanya, ya, Bang ya? Untuk harganya 410. 410. 410. Harganya berapa? 410. 410 tapi masih bisa nego. Masih. Masih bisa nego, teman-teman. 410 masih bisa nego. Nah, teman-teman cukup 400 jutaan bisa memiliki Mitsubishi Pajero tipe Dakar limited, teman-teman. Limited ya. Cuma 400 jutaan, lebih lah dikit. Tapi ini bensin ya, Bang? Ini solar. Oh, solar. Diesel ini. Diesel. Iya. Diesel. Oh. Oke, untuk paket kredit. Irit ya. Untuk paket kreditnya ini DP 60 bisa. 60 bisa ya? Bisa. Oke, untuk DP 60, angsuran mengikuti, ya? Nih? Angsuran mengikuti di angka 11 juta. 11 juta 4 selama tahun. 4 tahun. Nah, kondisi juga sangat mobilnya mewah, tapi angsuran sama harganya masih terjangkau, relatif ya? Terjangkau. Ya, kurang lebih menyesuaikan angsuran ya. Menyesuaikan. Nah, teman-teman, selain warna hitam nih, ini ada Pajero lagi warna putih. Putih. Di sini banyak juga Pajero semua ya, Bang? Ya, ini basicnya kan emang Pajero Fortuner kita. Oh, iya. Di sini. Ini Pajero tipe? Dakar. Dakar juga ya? 2019. 2019. Iya. Untuk letter A mana ini, Bang? Letter A Pasar Kemis, Sindang Panon. Ya? Plat genap, untuk KM-nya di berapa? KM-nya 38.000. 38.000. KM 38.000 ini? Iya. Tahun berapa tuh? 2019. 2019. Wow. Masih pajaknya bulan 5 panjang ya, Bang ya? Iya, panjang. Atas nama perorangan. Perorangan. Alamat dasarnya Pasar Kemis. Pasar Kemis. Cash-nya berapa ini, Bang? Cash-nya 490. 490. Nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kalau di paket kreditnya? Paket kreditnya dia ada di DP 80. DP 80 juta, angsuran. Angsuran 11 juta, 12 juta kurang lebih 5 tahun. Itu DP 80 itu udah net paling rendah atau masih bisa dikurangin, Bang? Kalau itu nanti tergantung dari leasing kita, pencairannya di leasing bisa naik lagi, bisa kurang lagi sama kita. Bisa kurang lagi iya. DP-nya ya, Bang ya. Kita semaksimal mungkin lah pokoknya. Hitungannya ya, Bang. Iya. Yang penting mah yang minat tanya-tanya langsung kita datang ke sini, kita hitungin cari jalan yang terbaik ya, Bang iya. Ya. DP sama angsuran kan menyesuaikan nanti. Menyesuaikan nanti iya. Ya. Oh, oke, selain warna putih di sini ada yang sudah upgrade. Warna silver ini ya? Upgrade.
build up. Eh, putih juga ini. Putih juga. Nah, ini ada yang sudah build up, sudah upgrade di bagian grillnya, teman-teman. Ini ada Mitsubishi Pajero lagi. Ini tipe apa, Bang? Seri Dakar 2017. Seri Dakar 2017. Ini emang dari sananya ya? Enggak, upgrade ini. Upgrade, iya. Ini kan kayak Alphard. Robot apa? Alphard. Punya Alphard ini, oh, grillnya. Oh. Sudah upgrade Alphard. Iya, ya. Alphard ya. Untuk KM-nya di berapa? Ini KM 25.000 2017. 2017. KM-nya 25.000. Iya. Masih rendah ya? Masih rendah. Oke. Jarang dibawa kemana-mana ini berarti kayaknya? Jarang, betul. Dalamannya masih wangi pabrik ya, jangan. Betul. Makanya ini harganya agak sedikit tinggi kan? Oh, harga. Iya. Spesial sesuai kualitas. Sesuai kualitas, ini betul. Ini pajaknya panjang. Bulan 8 panjang, Tangerang Kota. Alamat SNK Tangerang Kota. Atas nama perorangan. Perorangan. Cashnya berapa? 450. 400? 50. 50, tapi masih goyang dikit, masih. Lah. Angsurannya di DP berapa, Bang? Kalau di DP 80 kurang lebih angsuran 10,5 ya, 4 tahun. 10,5. Kurang lebih lah ya. Iya. Kurang lebih. Untuk kondisinya juga sangat prima, teman-teman. Untuk kaki-kakinya sudah. Ini dalamnya udah 2021 semua. Ini udah di-upgrade ini. Oh, udah. Udah apa namanya? Power back door, radiator udah ganti semua, terus dashboardnya juga speedometer tahun 2021. Oh. Iya, udah full ini, full upgrade ini. Full upgrade ya. Iya. Ininya juga, betul. Depannya juga udah ini ya. Keren banget, kayaknya mobil rawatan banget ya. Betul. Oke, selanjutnya. Satu lagi, Bang. Di sini ada mobil premium lagi, ada Toyota Fortuner. Toyota Fortuner. Tipe G VNT. Tipe G VNT tahun 2012. Manual. Solar diesel. Oh, ini yang diesel. Ya. Platnya A. Plat Serang. Plat Serang. Ini pajak mepet ya, Bang ya? Pajak bulan 12. Masih panjang ya. Bulan 12, ya 3 bulan lagi kurang. Oh, masih nilai ya. Dijamin pajak juga lah nanti ya. Dijamin, kalau sekarang kan belum bisa. Belum bisa. Ya. Serang ini ya? Serang. Cashnya berapa nih, Bang? Ini cashnya di angka 250. 250? Manual. Ini manual? Manual. Tapi 250 juga masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Wow. Untuk wow. DP-nya, Bang? Untuk DP dia 50. DP 50 juga, angsuran? Ya. Angsuran di 6. 6,5, 6. Kurang lebihnya lah, sesuaikan. 6 berapa gitu ya, iya. 6 koma berapa gitu ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Okay. Teman-teman bisa milikin mobil mewah dengan harga yang terjangkau, teman-teman. Bisa langsung hubungi Bang Wawan ya. Iya. Next lagi deh, panas nih terlalu. Iya. Nah, di sini ada Mitsubishi Pajero lagi, teman-teman. Ini tahun berapa? Ini tahun 2018, seri Dakar Rockport. Oh, Dakar Rockport, ya. Tapi ininya, transmisinya? Ini Matic. Matic. Bensin atau? Solar. Diesel. Diesel, ya. Plat genap, ya. Plat genap. B Tangerang nih, nomornya pesenan itu. Ya, pesenan ini untuk? Ya, sama STNK-nya Prista. Oh. Iya. Makanya FRT itu Prista. Oh. Iya. Nama konsumennya ya. Nama konsumennya, betul. Nama konsumennya. Pajak panjang bulan 723. Pajaknya panjang. Atas nama perorangan juga ya. Iya. Platnya ini ya. Iya. Oke, Bu, harganya, Bang? Harga cashnya, Bang? Kalau harga cashnya 475 ini. 475. Iya. Dari tertinggi di Dakar nih, Dakar Rockport. Iya. Paling tertinggi tipenya ya, Bang ya, iya, tertinggi di Dakar itu ya. Dakar. Pada tahun ini. Tapi dalamannya semua masih orisinal apa? Masih. Kalau di paket kreditnya DP berapa? DP 80. Rata-rata Pajero di sini DP 80. Oh, rata-rata DP 80. Iya. Angsurannya, Bang? Angsurannya 12 jutaan 5 tahun. 12 juta 4 tahun. Kilometernya berapa ini? Ini kilometer 50. 50. Masih rendah juga ya. Masih rendah, tolong rendah. Karena pemakaian ini cewek kayaknya ya, Bang. Betul, Prisna. STNK-nya. Oke, jadi teman-teman di sini banyak banget pilihan Pajero, teman-teman. Pajero ya. Pajero dari 16, 17, 18, 19 sampai 21 ada semua sampai di sini. Sampai 21 ya. Tahun 21. Tinggal pilih-pilih ya, mau warna apa, warna hitam, warna putih, sesuai selera, hitam. Teman-teman. Betul. Nah, sesuai di sini selera. Juga ada Pajero lagi, teman-teman. Tipe Exit. Tipe Exit ya? Tipe Exit. Ya. Tahun berapa, Bang? Ini 2016. 2016. Plat A-nya? Plat A-nya ini, A Cilegon. Cilegon. Benar ya. Sekarang ya. KM-nya di berapa? KM-nya 60. KM-nya 60 ribuan. Wow.
sih Pajero-nya masih tergolong KM-nya rendah-rendah ya? Iya. Oke, untuk KM-nya masih 60-an teman-teman. Jadi untuk mobil kelas premium itu rekomendasinya itu pasti low kilometer ya. Iya, betul. Karena mobil jarang pakai. Mobil bukan jarang mobil harian yang ya. Yang pasti service record. Service record. Iya. Yang pasti sih service record. Iya. Mau dia KM 50, 20 iya. Harus service record harus, saya kalau beli. Terus service record teman-teman. Iya. Berarti masih kumpul semua buku service. Iya. Semua ya, Pak. Masih. Nah, untuk yang Pajero ini harga case-nya di berapa, Pak? Kalau ini 370. 370? Iya. Masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Kalau untuk kreditnya di DP? Hitung kredit bisa di DP 50 dia. DP 50. Asuran 9 sampai 10 juta lah mengikuti. 9 sampai 10 juta. 4 tahun. Jadi teman-teman cukup 50 juta ya. Iya. Memiliki Pajero. Pajero teman-teman. Yang mau cash kredit, tukar tambah bisa ya Pak ya? Bisa, tukar tambah dengan mobil lama Anda bisa. Nah, untuk tukar tambah atau ada motor buat DP bisa Bang? Bisa. Bisa? Bisa. Oh gitu. Yang penting, bisa teman-teman kalau teman-teman untuk buat nambahin DP nih ada motor di rumah boleh ya Bang ya. Seandainya mobilnya masih di leasing mau tuker tambah juga bisa. Bisa. Nanti kita proses lagi itu. Yang penting mah langsung aja datang dulu ya. Betul. Bang ya. Dibantu semuanya teman-teman. Nah, teman-teman. Satu lagi. Warna putih, warna Pajero hitam lagi. Nih. Ada Pajero lagi. Tahun berapa ini, Bang? Ini tahun 2018. Oke. Dari Dakar. Dakar juga ya. Plat genap mana ini? Plat genap Bekasi. Pajaknya Bekasi. Panjang ya? Pajak panjang bulan. Alamat STNK Bekasi, atas nama perorangan apa PT? Perorangan. Perorangan. KM-nya berapa yang ini, Pak? Ini KM-nya 50. KM-nya 50. Service record dari Mitsubishi ya. Mobil keseluruhan juga siap pakai, Bang ya? Siap pakai. Orisinil juga? Orisinil. Harga case-nya, Bang? Ini harga case-nya di 475. 475. Kalau mau nanya-nanya Pajero sih dari ujung ke ujung banyak juga ya harganya. Pajero semua ya. Variatif dengan kondisi yang berbeda-beda pastinya. Berbeda-beda. Yang penting mah datang aja dulu lihat-lihat Pajeronya, test drive ya Bang ya, cek-cek. Pokoknya nego sampai jadi yang berminat ya. Oke, itu case-nya harga case-nya berapa? Case-nya tadi. Ya. Ini 475. 475. Kreditnya di DP 80. Ya. Rata-rata di sini 80. Angsuran mengikuti kalau tahun-tahun 2018, 2019 80. Rata. 80. Nah, ini ada warna hitam lagi teman-teman. Ya. Ini yang terakhir ya? Ini terakhir. Sama ini serinya sama yang FRT tadi. Oh. Tahunnya pun sama cuman beda. Beda alamat aja. Ini Jakarta Selatan. Oh, ini Jakarta Selatan. Ya. KM-nya juga sama. KM sama lah 50-an kurang lebih ya. Iya. Oke, jadi teman-teman pajaknya ini panjang bulan 7 ya. Iya. Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan, plat genap. Harga pun sama, Bang. Selatan. Harga sama ya, Bang. Harga sama. Berapa deh? Ini 475. 475. Dari Dakar Rockport. Iya. Oke. Okay. Pelek ya Rockport tuh sound sistemnya beda pelek. Oke, okay, sudah keseluruhan istimewa teman-teman. Jadi udah ini, Pak. Sudah ya. Penutupan ya? Penutupan Mas Jaro apa Pak? Jangan bewa ini masih mulus teman-teman. Nah teman-teman berikut informasi stok yang ada di BD Cahaya Motor. Buat teman-teman yang di sekitaran Tangerang dan sekitarnya bisa langsung merapat di BD Cahaya Motor yang beralamat di sekitar Cimone ya Bang ya. Cimone. Atau nggak jauh dari Plaza Sinta. Plaza Sinta. Plaza Sinta nggak jauh dari Plaza Sinta. Ini ada BD. BD Cahaya Motor. Di Maps juga ada BD Cahaya Motor. BD Cahaya Motor. Oh di mana selain? Di Maps ada BD. BD Cahaya Motor. Di, kalau untuk teman-teman yang mau datang ke sini, klik aja ya di Maps, Google Maps ya. Ada BD Cahaya Motor. Nah jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas atau mau tukar tambah, bisa langsung beli bagian langsung dari BD Cahaya Motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, Derosa Auto. Oke, panasnya minta pun.